kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Jadi surat Al-Fatir merupakan suatu wujud syukur. Syukur Allah menciptakan samawati wal ardi. Selalu saya sampaikan ibadah itu gak ono sing paling dhuwur kan. Tingkatannya selain ibadah syukur. Kenapa saya enggak bosan menyampaikan hal semacam itu? Kadang tiang-tiang niki bukan wujud syukurnya yang sing ditonjolkan, tapi khaufnya. Tiang niku lah khaufnya lebih tinggi kan di pandangan saya. Kadang-kadang malah putus asa. Lah wis putus asa, niku malah gak apik, malah elek kan. Padahal semacam surat Fatir sama niki, surat Fatir niki juga yang paling banyak adalah memuji kepada Allah. Allah telah memberikan kita istimewa bahwa kita oleh Allah diciptakan langit dan bumi. Dari itu pun dapat kita ambil pemahaman bahwa kula jenengan niki sing akeh syukur. Tapi sampean bersyukur ya bersyukur, tapi dengan konteks sesuai dengan alur bagaimana cara syukur yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.